Mamang Cerepet di Pagar Alam Post Channel. Saat ini Mamang Cerepet, ya biasa ya, tradisi setiap tahun menyambut bulan suci Ramadan, apalagi 1441 Hijriah ini, banyak sekali ya, luar biasa. Beberapa hari yang lalu Mamang Cerepet ke tempat pembuatan kolang kaling, terus tapai, delima. Nah sekarang Mamang Cerepet berada di tempat pembuatan dawat. Nah, di Duspa ya, di Dusun Pagar Alam. Di RT berapa ini, Pak? RT 1 RW? RW 1. Nah, sebelum Mamang Cerepet wawancara, kita lihat yuk bagaimana pembuatan dawat tersebut. Nah, kita tadi menyaksikan bagaimana cara pembuatannya. Nih, ribet ya ternyata ya, tapi makanya asik. Langsung ini bersama Bapak ya. Ya Pak, siapa Pak? Salim. Pak Salim. Pak Salim, ini kita merupakan tiap tahun ya. Tiap tahun. Tiap tahun kita mengelola atau berjualan dawat. Jualan dawat. Menyambut bulan suci Ramadan ini Pak ya. Di mana saja selain di Pagar Alam kita pasaran? Ya kalau kita ini di pasar, di terminal. Terminal. Nah, dalam mati kita menjual itu berapa kilo? 3 kiloan tuh. Oh, 3 kilo. Emberan. Emberan. Secek tuh 80. Oh, emberan. Ember 1 ember 80. Jadi sehari itu dapat berapa ember kita? 8. 8 ember dalam sehari. Kita buat itu sehari 8 ember. Oke. 8 ember. 1 embernya 80. Nah, ada yang kita bisa untuk bungkusan plastik-plastik? Bungkusan plastik separuh. Bungkusan plastik separuh. Nek, kan katanuan. Alhamdulillah, tapi walaupun saat ini kondisi keadaan tapi tetap habis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah habis aja. Iya. Ada. Siap, siap. Ya demikian bersama Mamang Cerepet tadi ya, bersama Pak Salim, merupakan dagang usaha tahunan menyambut bulan suci Ramadan, yaitu dawat. Ya, tetap di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa komen, share, dan subscribe Pagar Alam Post Channel.